Inilah ciri seorang sahabat sejati. Ia tahu kelemahan kita, tetapi menunjukkan kekuatan kita. Ia merasakan ketakutan kita, tetapi membangkitkan keyakinan kita. Ia melihat kekhawatiran kita, tetapi mampu membebaskan jiwa kita. Ia mengenal ketidakmampuan kita, tetapi ia memberikan kesempatan. Ibarat dagang, persahabatan merupakan investasi besar jika Anda memeliharanya dengan baik. Sebab relasi atau networking sangat penting dalam dunia apapun. Relasi dengan teman dapat menjadi persahabatan mendalam bila kedua belah pihak saling memahami dan mengerti satu sama lain. Persahabatan tidak dapat dibeli. Jika Anda membelinya, maka Anda akan mengalami kerugian dua hal. Yang pertama, Anda harus mengeluarkan uang. Dan yang kedua, Anda dapat menghina orang yang akan bersahabat dengan Anda. Dalam situasi apapun, persahabatan tidak saling menjatuhkan, tetapi membangun dunia kemanusiaan, menghormati, menghargai, dan tanpa pamrih. Contoh praktis adalah jika Anda memberi hadiah kepada seorang sahabat tanpa mengharapkan imbalan, disinilah letak ketulusan sebuah persahabatan.